Halo guys, balik lagi dengan gue Angga dan gue masih main Blood and Soul. Oke, kali ini gue mau ngebahas itu gimana caranya itu nge-repair senjata atau ya equipment kalian lah. Equipment di sini rada aneh sih sebenarnya. Ada senjata sama aksesoris doang sih sebenarnya. Oke. Jadi gimana caranya untuk nge-repairnya? Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe dulu nih channel gua. Oke, yang udah subscribe, thank you so much. Oke, kita lanjut. Di sini equipment gua itu udah ya hampir rata plus 10 lah ya. Masih ada plus 9, plus 8, 1. Senjata plus 13, ke plus 14 ya susah banget anjay, gila. Cah terus gua. Oke, jadi kalau untuk nge-repair senjata, kita kesini dulu ya nih. Ke fire pitnya ini, terus ini. Nah, ini kan senjata kita merah nih ya, yang merah-merah ini. Nah, kalian itu buat itu tumbal dari equipment yang sama ya, yang biru juga yang begini nih, yang belakangnya biru. Jadi biru sama biru. Nah, terus kalian tempa juga, tempa sampai tertinggi ya minimal hampir sama-sama equip utama kalian. Misalkan yang ini plus 9 bisalah plus 7 atau plus 8. Nanti persentasenya itu hampir persentasenya itu bisa 100%. Oke, kita coba aja ya contohnya itu yang mana ya? Kita coba yang ini yang register. Jadi oh ini gue belum ada. Nah, yang ini nih ini berarti ini. Coba kita register ya. Nah, dia ada yang sama di sini. Nah, nih. Kita lihat kalau plus 5 itu persentasenya cuman 25%. Jadi perbedaan 4 ini 4 level ya. Perbedaan 4 level 4 ini ya plus 4 ya, beda 4 lah ini. Jadi kalau beda 4 itu cuma 25%. Nah, kita coba yang plus 6. Kalau plus 6, nah 50% kan nambah. Jadi naik 25%. Jadi kalau plus 7 itu plus 7 itu berarti 75% ya. Nah, kita coba ini, gue ada plus 8, kita register. Nah, kalau plus 8 dan dia lebih tinggi ininya, apa jenisnya, itu bisa 200 lebih nih. Nah, ini kalau plus 5 yang ini kalau nggak salah, nah 29 kan beda, karena dia lebih tinggi. Jadi dia lebih tinggi, makanya itu lebih bagus lah istilahnya jenisnya daripada yang gue pakai yang ini. Ini plus 8 ya, sebenarnya pengen gue naikin aja, nanti gue pakai biar lebih bagus, jadi seset sama kayak gini. Oke, jadi kalau jenisnya beda, bentar, berarti yang harus gue benerin yang ini ya. Yang ini register, pakai yang ini berapa persen ya? Ini 50%. Yang ini register, oh ini 85%. 85%. Mungkin gue tambahin ini kali ya. Ya, jadi 127%. Jadi bisa ditambahin gitu ya. Nah, ini kita repair aja. Nah. Oke, ternyata berhasil ya. Lihat di sini berhasil. Sebentar. Dimana ya, kita langsung, nah ini dia udah berhasil, jadi langsung putih begini. Tapi durability nya itu dia cuman ini ya, nggak nyampe orange. Kalau tumbalnya itu plus 6 nya belum pecah, kayaknya bisa deh durability nya naik ini, tapi gue nggak tahu juga. Kita langsung coba tempa lagi ya, kita tempa dulu deh nih. Jadi nggak ya, plus 9 semoga ya jadi. Aduh, gagal, pecah lagi. Pecah lagi cu. Bolak-balik aja nih pecah.
pecah. Oke, ini 50%. Aduh, sayang banget sih. Bahannya nggak ada lagi loh. Nah, tuh nggak ada lagi bahannya. Kita coba repair yang plus 13. Nah nih, kita coba ya ini. Nah tuh, ini beda 3 cuma 42%. Ini juga lebih tinggi statusnya daripada punya gue yang ini. Nah, ini plus 9, aduh gila. Harus buat plus 10 atau plus 11 anjir. Success rate-nya biar 100%. Karena bisa gagal nih kalau 63% kayak gini. Aduh. Oke. Ada lagi kah yang bisa gua benerin? Ini bisa gua benerin ya? Nah, ini bisa nih. Register. Oke. Ini lebih tinggi. Itu aneh ya jenisnya. Makanya bisa nih plus 9, ini plus 7, tergantung jenisnya juga. Jadi persentase itu tergantung jenisnya. Dia bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau sama ya setara lah. Ini sebenarnya bisa sih. Coba aja ya. Oke, sukses. Kita tempat lagi deh. Pokoknya sampai plus 10 lah. Ini gue masih bingung, ini yang tanda ini itu kayaknya bisa dijual nanti di auction deh. Auction atau market nih. Di sini auction apa market namanya? Pokoknya di market lah ini, kayaknya yang ada tanda gininya. Enchant multiple. Please, plus 10, please. Oke, okay, jadi gue plus 10. Oke, okay, jadi remove. Oke, okay, jadi plus 10 naik. Sekarang jadi power gue berapa nih? Oke, okay, naik cuman berapa ya? 100 defense-nya. Oke, okay, not bad lah. Oke, okay, jadi gitu aja tentang repair ini ya. Tentang repair ini segitu aja. Jadi gitu caranya nge-repair. Jadi kalian harus nempak dulu, cari tumbalnya, terus kalian tempak lagi biar persentasenya itu naik. Jadi jangan sampai polosan sih. Kalau polosan persentasenya kecil jadinya. Oke, segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga video ini. Kalau mau komen silahkan di bawah. Kalau ada yang salah dari penjelasan gua, tolong dibenerin di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Gue Angga, bye bye.